Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat, mendapat berkat. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, harapan, dan impian semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Ketika masalah itu berbelit, ketika masalah itu pabaliut, saling bertali satu sama lain. Seperti contoh misalkan cinta, hutang, harta, pernikahan, usaha, masa depan, itu berbelit misalkan. Maka itu mesti satu persatu. Ibaratnya misalkan kabel yang berbelit. Kan saya kalau jualan rongsok tuh, pas jualan aksesoris atau kabel-kabel apa tuh, headset, pabaliut nih di sini berbelit. Nah, saya buka satu persatu. Atau misalkan bertali satu sama lainnya, ya saya buka satu persatu. Kalau tidak, itu saya kemarin lupakan, bahkan dikasihkan semuanya, dibagikan. Jadi nggak ada sekarang, karena dibagikan, begitu. Nah, jadi ketika masalah itu berbelit, mungkin bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Jadi harus tenang itu, tenang dulu. Buka satu persatu talinya yang menyebabkan itu berbelit, sambungannya atau apa tuh namanya, yang pabelitnya, yang berbelitnya itu buka satu persatu. Itu tidak membutuhkan waktu sebentar memang. Bahkan saya berhari-hari tuh buka satu, buka lagi besoknya satu. Dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti tambah berantakan. Tambah berbelit. Malah jadi putus satu pikiran. Yang ini masih nyambung, yang putus masih pabelit. Jadi buka satu persatu. Jangan pengen ngerawu kusiku, jangan pengen semuanya mesti langsung terbuka. Ya tidak. Ya mungkin bisa jadi bisa begitu, bisa. Tapi kan mungkin tidak semua ya. Jadi satu persatu saja. Dibuka satu persatu, tenang dulu. Jadi tenangkan pikiran, tenangkan hati. Nah, udah jernih pikiran, udah tenang hati, baru kita buka tali masalah tersebut. Bertalinya kemana nih masalah itu? Jadi ketika kita tidak tahu sebabnya atau pokoknya, dia akan sulit itu mengakhirinya. Kecuali kalau kayak saya tuh dikasihkan saja semuanya, karena ini semakin berbelit, semakin berbelit. Pas dibuka ini pabeliut kesini, dibuka ini pabeliut kesini. Nah, kebenaran saja, saya lagi pengen ngasihin tuh kabel apa, casan, terus headset, ya udah aja kasih. Ada yang mesti dipahami lagi, ada yang berbakat untuk membuka dan ada yang mungkin kurang berbakat untuk berbuka, untuk membuka tali ikatan tersebut. Ya seperti contoh kabel headset itu dan kabel casan itu, saya tidak berbakat untuk membuka karena sifat saya yang tidak tenang, misalkan yang terburu-buru misalkan. Nah, minta tolonglah kepada orang lain. Ketika kita bisa memahami diri kita, minta
tolong kepada orang lain. Ya kita juga mesti mengerti ya, ketika kita meminta pertolongan. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya tidak apa-apa. Nah, karena saya tidak meminta tolong kepada orang lain, ya udah saya kasihkan saja kepada penjual lagi, kasihkan. Nah, dia berbakat karena memiliki ketenangan, memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan tentang itu, cara membukanya udah pengalaman, dan sifatnya tuh, tabiatnya tuh tenang, sehingga dia bisa membukanya. Kalau saya tidak, begitu. Ada lagi yang tidak bakat membukanya, malah jadi pabelit. Jadi ada bakat, ada potensi, ada bagiannya, maksud saya begitu. Jadi ketika kembali ke cinta, misalkan contoh ya, cinta, hutang, pernikahan, harta, pembagian harta, gimana itu ya, satu persatu dihadapinya. Jangan pengen semuanya beres langsung, itu akan menyulitkan. Ini kalau ada, ini berbagi saja, berbagi ya. Kalau ada misalkan di antara zodiak Aries yang begitu, itu mesti tenangkan dulu hati, tenangkan dulu pikiran. Kemudian kita melihat ke diri kita dulu. Ini kita kira-kira gimana nih? Kita ada bakat tidak untuk membukanya, ada bagian tidak? Kita coba dulu oleh diri kita. Dan mesti diri kita, dari diri kita itu yang mesti berani mencobanya, memecahkan persoalan itu dari diri kita dulu. Kan yang di luar tuh hanya mendukung agar persoalan itu terpecahkan, agar persoalan itu terbuka, agar persoalan itu lancar, kan gitu ya, istilahnya gitu. Mangga, jadi sedikit-sedikit. Jangan pengen langsung. Kalau pengen langsung kan sangat menyulitkan. Itu yang saya alami. Masalah kabel casan. Itu nggak tahu tuh kabel casan tuh bisa pabaliut sendiri. Saya juga nggak ngerti. Padahal awalnya tidak. Begitu juga kabel headset ya. Nah, saya buka satu persatu. Ada yang berhasil saya buka, ada. Jadi jangan terlalu mengandalkan, maksudnya begitu. Jangan terlalu mengandalkan ke yang lain, tapi kita dulu berusaha. Oke, sehat selalu untuk zodiak Aries. Maaf jika ada kesalahan. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat.